Sebanyak 233 warga MTA sekecamatan Masaran Sragen mengikuti kegiatan rutin donor darah di MTA cabang Masaran 5 pada hari Selasa pagi. Selain warga MTA, donor darah juga diikuti oleh aparat Polsek Masaran serta pemerintah kecamatan Masaran Sragen. Sebagai upaya menjaga ketersediaan darah yang ada di PMI serta menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, warga MTA sekecamatan Masaran Sragen menggelar acara bakti sosial donor darah. Donor darah berlokasi di MTA cabang Masaran 5, Dukuh Kedung Rejo, Desa Sidodadi, Masaran Sragen pada Selasa pagi. Donor darah diikuti 233 peserta berasal dari MTA cabang Masaran 1 hingga Masaran 6. Selain warga MTA, donor darah juga diikuti aparat dari Polsek Masaran, Aibtu Hartono. Sosok yang menjabat sebagai Kasih Humas Polsek Masaran ini berharap donor darah MTA dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Sidodadi, serta dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang rukun dan damai. Dengan harapan donor darah ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat wilayah Sidodadi dan Masaran, serta lingkungan sekitarnya, sehingga menumbuhkan dakwah Islamiyah yang rukun dan damai. Hadir pula dalam donor darah ini, Kasih Kesra Pemerintah Kecamatan Masaran, Bambang Sekti SE. Bambang menyampaikan, kegiatan kemanusiaan donor darah yang diselenggarakan MTA sangat bagus dan sangat diperlukan. Karena kegiatan ini bagus sekali karena kegiatan ini sifatnya juga kemanusiaan dan hal-hal yang menyangkut tentang kemanusiaan memang diperlukan pada saat ini, terutama untuk kegiatan donor darah ini. Donor darah digelar atas kerjasama antara MTA dengan PMI Kabupaten Sragen dengan perolehan akhir sebanyak 174 kantong darah. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Syaiful Ahmad melaporkan.